Ayah, kau payah sekali, Degos. Masa begitu saja kalah? Sekarang rencana kita semua berantakan. Iya, maafkan aku. Aku sedikit lengah melawannya. Tidak kusangka Sutramenoa sangat kuat. Kalau begini caranya, bagaimana kita bisa mengalahkan para Ultraman itu? Ya, si bos pasti akan marah soal ini. Kemarin saja, dia marah banget. Ya, rupanya kalian ada di sini ya. Aku mencari kalian kemana-mana. Bos, bagaimana ini? Rencana kita yang kemarin sudah gagal. Bagaimana kita melanjutkan rencana kita, bos? Sudahlah, jangan berbicara soal yang kemarin. Aku sudah muak. Aku punya rencana baru untuk mengalahkan mereka semua. Rencana baru? Rencana baru seperti apa, bos? Apakah kamu sudah memikirkan rencananya, bos? Oh iya, bos. Rencana seperti apa yang kau inginkan, bos? Kami ingin tahu, bos. Pokoknya, rencanaku kali ini, aku akan menenggelamkan kota ini. Ikutlah denganku. Baiklah. Aku juga ikut. Oke, aku juga ikut ya. Aku harus bertambah kuat supaya aku tidak dikalahkan oleh mereka lagi. Hari, kita berhasil naik ke atas mobil ini, Ultraman. Ibu, biarkan aku membantumu bergabung, Bu. Nampaknya kamu sangat capek. Tidak, anakku. Kamu kan sedang hamil. Kamu gak boleh kecapean. Kamu lebih baik istirahat saja ya. Ayo cepat sana, istirahat saja. Tidak mau, Bu. Aku ingin bersama Ibu. Aku kasihan sama Ibu. Tapi dipikir-pikir, aku mau lihat anak-anak dulu deh. Ya, sana-sana. Na. Hore. Kami sedang main, Ma. Iya, Ma. Kami sedang main, Ma. Seru. Ya ampun. Itu kan benar kata Mama bilang. Mobilnya meledak. Ya ampun, Ultraman Zero. Waduh. Ada apa? Ya. Aduh, apa-apaan ini? Mobilnya meledak. Aduh, bagaimana ini? Ayolah, mati api, mati. Aduh. Aduh, gimana ini? Hei, ada ribut-ribut apa itu ya? Aduh, berisik sekali. Aduh, ya ampun. Cucu-cucuku kan kenapa? Aduh, kalian pasti main di atas mobil ini kan? Aduh, ini berbahaya. Aduh. Maafin kami kaget. Ya ampun, dasar kalian ini. Mama kan sudah bilang mobil itu sudah tua dan itu mobilnya akan meledak. Aduh, kalian ini jangan nakal dong kalau udah dibilangin. Dasar kalian ini ya, minta maaf cepat sama nenek. Iya, Nini, kami minta maaf ya, Nia.
Iya nenek, maafin kami ya nenek, mobilnya meledak. Iya, gak apa-apa. Kalian yang penting selamat. Untung saja kalian gak kenapa-napa. Dasar kalian ini. Ada telepon. Dari Sultan rupanya. Iya, halo Pak Sultan. Ada apa Pak Sultan? Iya, halo Drum and Zero. Aku ingin kau kesini sekarang juga. Ada sesuatu yang ingin aku berikan kepadamu. Di sini juga udah ada si Ultraman Dyna. Kesini ya sekarang juga. Aku tunggu pokoknya. Iya Pak Sultan. Aku akan kesana sebentar lagi. Tunggu saja. Waduh, semuanya. Aku barusan dapat telepon dari Pak Sultan. Katanya dia memberikan sesuatu. Aku harus pergi dulu ya. Iya, gak apa-apa Ultraman Zero. Kalau begitu kamu pergi saja. Siapa tahu ada hal penting. Iya, pergi saja Ultraman Zero. Gak apa-apa kok. Kamu tinggal pergi saja sana. Ayo cepat. Baiklah. Ya ampun Tuan Sultan, ini beneran. Semua emas-emas ini buatku. Ini banyak sekali Tuan Sultan. Ya ampun. Iya, ini adalah untukmu, Ultraman Dyna. Ini jatah karena kau sudah menolongku kemarin. Sampai juga. Ada Ultraman Dyna rupanya. Ya, Sultan, aku sudah datang nih. Kamu ingin berbicara apa padaku, Sultan? Apa yang terjadi, Sultan? Ultraman Zero, aku ingin memberimu hadiah. Ini adalah imbalan karena kau sudah menyelamatkanku kemarin bersama Ultraman Dyna. Bawalah semua emas ini pulang, ya? Iya ampun, Sultan. Ini banyak sekali. Kamu yakin memberikannya kepada aku? Waduh, banyak sekali ini, Sultan. Terima kasih banyak, ya. Iya. Sama-sama, Ultraman Zero, Ultraman Dyna. Sampai lokasinya. Di lokasi inilah aku memanggil monster itu. Bos, apakah kau ingin memanggil monster Godzilla yang kuat itu, bos? Ya, benar sekali. Karena kekuatan monster Godzilla itu, dia bisa membuat tsunami di kota ini. Baiklah. Muncullah monster Godzilla. Akan ku beri kekuatan untukmu. Jadi muncullah sekarang. Apa yang terjadi nih? Kenapa tiba-tiba turun badai raksasa seperti ini, Ultraman Dyna? Padahal tadi cerah banget. Iya, kau benar Ultraman Zero. Padahal cuaca tadi sangatlah cerah. Kita harus memeriksanya Ultraman Zero. Baiklah, kalau begitu ayo kita periksa.
apaan ini? Astaga, kotanya tenggelam. Dan apa yang terjadi? Apakah ini tsunami? Ya ampun, semuanya tenggelam. Tidak ada yang tersisa. Waduh, apa yang terjadi? Astaga, ini kan air. Airnya sampai ke atas gedung seperti ini. Ya ampun, ternyata badai ini menimbulkan tsunami yang sangat besar. Waduh, Ultraman Zero, bagaimana ini Ultraman Zero? Lihat, airnya, gelombangnya sangatlah tinggi. Apa yang terjadi di sini, Ultraman Zero? Aku juga tidak mengerti, Ultraman Daina. Sepertinya sudah terjadi sesuatu, Ultraman Daina. Aduh, bagaimana ini Ultraman Daina? Iya. Oh iya, yang terpenting sekarang kita harus menyelamatkan warga yang tersisa. Kita tidak boleh membiarkan mereka tenggelam oleh air ini. Waduh, kau benar. Kalau begitu aku harus pergi dulu. Aku akan mengevakuasi yang ada di utara. Kamu yang di selatan ya, Ultraman Daina. Ayo. Astaga, ini sangat parah sekali. Di mana warga-warga ya? Semoga mereka masih selamat. Kesian sekali mereka. Aduh, bagaimana dong ini? Kita terjebak di sini, Nek. Ibu, aduh, bagaimana ini? Tenang, tenang semuanya. Kita akan cari solusinya. Kita akan keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya ya? Lihat, airnya sangat tinggi sekali. Gelombangnya juga sangat tinggi. Aduh, aku bingung bagaimana. Ya ampun, bagaimana ini? Kalau kita terus-terusan terjebak di sini, kita tidak bisa apa-apain lagi, Bu. Tenang, kalian gak usah khawatir. Aku akan mencari solusinya. Wah, di sana ada perahu yang nyangkut. Baiklah, sepertinya kita akan kabur menggunakan perahu itu. Baiklah, ya, tunggu di sini ya. Aku akan mengambil perahu itu. Ya. Baiklah, ini dia. Akhirnya ketemu juga. Lumayan nih. Susah juga. Ayo maju lah. Ayo maju maju. Baiklah. Ini sangat bagus sekali. Baiklah semuanya, ayo naik ke perahu. Kita akan pergi dari sini. Kita akan pergi ke tempat yang lebih aman. Ayo, sebelum airnya meluap lagi. Wah iya ibu, kami akan naik. Iya nih, kami naik nih. Baiklah, kalau begitu kita berangkat ya. Oke, let's go. Semuanya turun. Kita
sampai. Di mana ini ya? Sepertinya aku pertama kali ke sini. Di mana ini? Waduh ya. Ya ampun, lihat itu kan monster Godzilla. Tiba-tiba dia muncul di dalam air. Waduh iya, ini mengerikan sekali. Waduh ibu, bagaimana ini? Sepertinya monster itu mau menyerang kita ibu. Ya ampun. Tenang semuanya, ada aku di sini. Aku akan menghadapi monster jelek itu. Bersiaplah kau ya. Sekarang ukuran kita sama. Ayo, kita bertarung secara adil, monster Godzilla. Oke teman-teman semuanya, sepertinya Ibu Ultraman cantik tenggelam ya teman-teman, karena dikalahkan oleh monster Godzilla. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. See you, bye-bye.